Ini ada senyum. Ini luka ada senyum-senyum. Luka dalam 1 meter, lebar, panjang lebarnya itu 10 kali 10 meter. Darah keluar. Darah keluarnya 1 liter. 1 liter. Orangnya langsung pucat dan pingsan. Pingsan tapi masih bisa senyum ya. Itu sudah, itu adalah suatu keunikan. Keunikan orang yang fisiknya besar. Ya. Kenapa itu? Jadi, darah lagi. Oh begitu. Ya, aduh, dan akhirnya keluar darah lagi. Karena si dianya ketawa terus. Inilah pemilik luka dengan kedalaman 1 meter. Darah 1 liter. Darah 1 liter eh. Ya betul. Bagaimana darah bisa sampai 1 liter nih? Dia ke gimana saja tidak mengerti. Hai. Kok bisa? Kok bisa? Darah kok sampai 1 liter ini. Terus kenapa kok sampai kedalaman luka ini bisa sampai 1 meter? Karena pisau. Wah, pisau macam apa? Pisau kan baru beli itu, jadi. Wah. Butuh, mana coba lukanya? Butuh korban jiwa. Oh gitu. Itu adat kalian di sini ya. Kok pisau baru mesti ada korban? Itu. Kalau begitu beli pisau 10, 10 korban, jadinya keluarganya tutup. Kartu keluarganya langsung dicopot. Oh gitu. Ya, luka saja. Oh luka, lukanya macam mana tuh? Ini macam gini. Oh gitu aja, gitu aja aku sedih amat. Sudah toh? Oh itu aja, tidak ada yang lain lagi. Yakin? Yakin. Senyum dulu dong. Malas. Mana lukanya? Tidak ada. Mana senyumnya? Hai beluntas. Oh. Ini daun namanya apa ya? Ya udah nanti cari tahu sendiri aja lah. Diambil daunnya, tempelkan. Di apa ini? Dihancurkan. Dituku sampai hancur. Oh, dituku sampai hancur. Caranya begini ya? Begini caranya. Lalu dioleskan pada lukanya atau ditempelkan? Ya, ditempelkan. Oh, ditempelkan. Gini. Supaya jarinya ada topi. Ya. Oh, ini obat tradisional juga ya. Kampung. Obat kampung. Obat kampung orang mana itu? Orang sini. Orang sini. Sini mana? Sini. So sini aja. Ya udah. Gitu. Oke, makasih. Sampai jumpa di video berikutnya.